Guys, akhirnya kita udah sampai di Bali nih guys. Lah tadi bangun jam 3 pagi terusnya benar-benar challenging. Nah sekarang challenging maksudnya challenging untuk membawa ibuku supaya dia lebih rileks. Sekarang kita udah sampai di Bali dan tepatnya di Hotel Renaissance Resort Bali Nusa Dua. Pokoknya tempatnya keren banget dan sekarang aku mau kasih tips soalnya buat kalian yang punya ibu atau orang tua yang sudah lansia dan pakai kursi roda pasti bingung dong. Mau ke hotel tapi ngajaknya di mana, terus fasilitas apa aja yang diperlukan buat mereka. Nah sekarang aku mau kasih tahu nih guys, ini tipsnya nih guys. Kebetulan hotelnya keren banget buat mereka. Nah sekarang aku mau kasih tahu nih, biasanya kan kalau hotel itu kamar mandinya itu kan terpisah ya, maksudnya ada temboknya, tapi karena ini spesial untuk handicap atau orang-orang tua, lansia, jadinya mereka itu nggak dibatasin sama tembok kamar mandinya, tapi ada tirainya. Ini tirainya bisa dibuka, tirainya bisa dibuka dan ditutup kalau mereka mau menggunakan toilet. Dan ini kamar mandinya, guys. Jadi kamar mandinya ini nih fasilitas yang mereka punya. So, sini udah ada perlengkapan. Perlengkapan mandi, shower cup, pokoknya semuanya ada ya di sini. Sisirnya, terusnya ini buat gosok gigi, pokoknya semuanya udah lengkap di sini. Terusnya ini pengering rambut, hair dryer. Ini pengering rambutnya di sini, keren banget kan guys? Pokoknya semua udah ditata rapi, aku bener-bener suka banget. Apalagi ini bener-bener ramah lansia banget menurut aku ya. Terusnya sudah disediakan 2 botol aqua mineral buat gosok gigi ya guys. Nah ini toiletnya. Jadi mungkin ini gunanya ya, nggak ada tembok. Ini guys, ini toiletnya. Dan ini untuk airnya, yang air hangat dan air dingin untuk membersihkan setelah kalian melakukan aktivitas. juga dilengkapi dengan holdernya, jadi buat orang tua yang mereka ingin menggunakan toilet bisa lebih aman. Dan gitu kan kalian bisa langsung melihat dari kamar. Dan ini kamar mandinya guys, maaf ya ini udah, tadi kita udah pakai soalnya gila loh, tadi bener-bener sampai capek banget jadi mandi dulu. Nih udah ada holdernya juga buat mereka yang nggak bisa berdiri atau tuh ada bangkunya untuk mandi. Ada 2 bangku, mau duduk di sini atau di situ, guys. Nah, setelah itu, sekarang kita keliling kamarnya, ya guys. Setelah tadi aku kasih tahu kamar mandinya. Ya, jadi kalau mereka mau menggunakan kamar mandi, kita bisa tutup di sini, guys. Kayak gitu. Tirainya. Kalau kita mau tidur, jadi nggak ngeliat ke toilet. Oh. Apa nih? Unik banget. Aku pikir dari tadi ini apaan ini? Oh ternyata ini kulkas nih. Tuh, kulkasnya ada bir, Coca-Cola, bir, terus jus, ada segala chip, segala macam. Terus dilengkapi juga kettle kalau kalian mau ngerebus air, ngerebus buat bikin tea. Hai mami, tuh guys. Maminya ada di sini, udah mandi. Makanya tadi, nih, dia udah siap-siap mau tidur habis mandi. Ya guys, jadi ini tempat tidurnya untuk 2 orang dan juga ada Superman-nya di sini. Jadi kita memang bookingnya untuk 3 orang. Itu guys. Sekarang kita lihat balkonnya. Ini udah agak-agak sore ya. Jam berapa sih sekarang? Oh, jam 6 lewat 20. Guys, balkoninya. Nah, di sana tuh guys, di situ kolam renangnya di sebelah sana. Setelah itu nanti kalau pagi-pagi kita bisa jalan-jalan. Jadi ini benar-benar ramah lansia. Jadi kita bisa ajak jalan-jalan ibu atau gimana guys, resortnya keren kan? Ini di Renaissance Resort Bali Nusa Dua. Pokoknya ini aku rekomendasiin banget nih, bener-bener ramah buat lansia. Oke guys, sekarang aku mau
tutup dulu videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Besok kita lanjutin lagi perjalanan aku di Indonesia. Bye-bye.